Oh my god, di dalam kamar ini ada 50 juta komputer teman-teman. Harganya ya teman-teman ya. Di sini ada TV yang super canggih banget teman-teman, lengkap dengan raknya yang modern ya. Oh my god. Dan di sini juga ada 3 layar monitor teman-teman. Ya, ini yang kanan lagi main Minecraft ya teman-teman ya. Di sini juga lengkap dengan keyboard, monitor, terus mouse, dan di sini juga ada CPU-nya, mantap jiwa, gambarnya creeper yang warna hijau, terus di sini ada creeper yang warnanya biru, terus ini ada kursi gaming, mantap jiwa, ST Racing ya. Oh my god. Ini tempat tidurnya juga ala-ala kerajaan gitu, teman-teman. Di sini juga masih ada laptop lagi, gila. Mahal banget ini kamar, teman-teman. Halo guys, balik lagi dengan aku Teguh Sugianto. Berbagi like untuk sukacita. And welcome back in Minecraft Survival. Oke ya teman-teman ya, kita balik lagi di Minecraft Survival teman-teman. Di episode kemarin kita udah dapetin kuda sapi ya teman-teman ya. Mantep jiwa teman-teman. Jadi ini kuda yang cukup langka teman-teman. Masuk tingkat 4 dia langkanya. Soalnya itu kuda yang warnanya kayak sapi guys. Oh my god, oke. Dan ya Pak Presiden kali ini juga gak bisa hadir teman-teman. Pak Presiden suka sibuk ya teman-teman ya. Mungkin dia sibuk dengan urusan negara, gak tahu dah pokoknya ya teman-teman ya. Oke, di episode kali ini teman-teman, aku bakal menghias kamarku teman-teman ya. Soalnya dari zaman kapan itu ya? Aku gak tahu teman-teman. Belum dibikin-bikin interiornya ya. Nah itu ya, ini masih kosong gembel gini aja guys. Oke, jadi rencana aku bakal kasih interior di sini yang pastinya mantep jiwa. Masa yang ruang enchanting sudah dikasih interior guys. Nah itu ya, kalau kalian lihat ada kursinya guys. Kita bisa duduk. Oh my god. Lucu banget ya teman-teman ya. Oke, jadi di episode kali ini kita bakal ngisi kamar kita teman-teman, yang pastinya dengan komputer-komputer yang mahal banget. Soalnya kita youtuber ya teman-teman ya. Ini kita hilang dulu aja. Kita turun dulu ke ruangnya store lagi, biar kita bisa menghias dengan beberapa furniture. Jika kalian bakati teman-teman, kalian nonton video ini sampai habis ya. Dan jangan lupa kalian klik tombol subscribe merah di bawah, biar kalian gak ketinggalan video. Atau kalau kalian mau ingin jadi yang pertama untuk nonton video kita, kalian bisa klik tombol loncengnya. Oke, di sini aku pakai DecoCraft teman-teman. Jadi ya kita tinggal milih aja di sini. Soalnya aku udah ngisi bahan bakarnya ya. Bahan bakarnya kita butuh clay dan RGB, red, green, blue. Oke, nice. Di sini aku butuh dari bedroom ya, tempat tidur. Warna apa ya? Warna apa? Di sini ada warna merah sama warna putih. Rencana aku pakai warna ungu aja. Jadi yang left aku ambil satu, dan yang right aku ambil satu guys. Oke, nice. Ya, pastinya ini berkurang teman-teman. Soalnya diambil ya, teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita bisa kelihat ke living room. Living room mana ini living room ya, teman-teman ya? Nah, ini living room. Di sini aku mau ambil ini mungkin ya. Industrial TV stand black, ini keren banget, atau yang ini ya? Standak industrial TV standak, atau yang ini ya, yang blackin aja dah. Aku ambil dah ya teman-teman ya. Oke, nice. Selanjutnya kita ke office ya, kantor ya. Mungkin kita butuh meja soalnya buat komputer kita nantinya, soalnya kita bakal bikin ruangnya kayak youtuber guys. Oh my god, ini kita ilangin dulu aja biar gak terlalu sempit guys. Terus kita butuh kursi teman-teman. Kursinya aku suka warna ungu, jadi mendingan kita kasih warna ungu. Jangan kita kasih warna yang berbeda aja ya. Warnanya mungkin merah kursinya. Oh my god, ini bakal jadi keren banget teman-teman. Selanjutnya kita ke teknologi. Mana teknologi? Teknologi, nice. Oke, ini udah teknologi. Jadi aku mau ambil laptop. Oh my god, ini keren banget teman-teman. Dan PC ya teman-teman ya. Komputer, PC-nya aku kasih warna apa ya? Warna biru aja, blue. I love blue. Oh my god, banyak banget, keren banget teman-teman. Terus screen-nya ya, screen ini aku ambil yang ini. Screen sama keyboard. Terus kasih screen right, terus kasih screen left. Wuh, siap. Screennya jadi ada 3 ya teman-teman ya. Mantap jiwa guys. Terus aku ambil video kamera buat ini kita udah mulai menipis teman-teman. Buat recordnya ya teman-teman ya. Terus kita butuh TV coy. TV di sini ada small, flat, dan large. Kita pakai large aja mungkin ya. Large aja dah. Gak tau dah, nanti kita coba ya teman-teman ya. Oke, di ini kota udah banyak banget furniturnya. Kita mau naik ke atas lagi teman-teman. Nah, buat menghias kamar kita. Jadi kamar kita mungkin ada 50 juta harganya ya teman-teman ya. Oke, mungkin kita bisa pasang di sini dulu. Ya elah, ini gak bisa ya guys ya. Soalnya terlalu mepet ini. Nah ini kalau terlalu mepet gak bisa ya teman-teman ya. Atau gara-gara itu. Nah ini aku hancurin dulu. Ya tetap gak bisa guys. Oh my god. Jadi mesti maju sini ya teman-teman ya. Gak apa-apa dah ya. Oke,
Terus ini kita kasih gini. Beautiful guys. Oh my god, beautiful banget. Bener-bener cantik teman-teman. Nah, aku kasih lagi sih. Terus mungkin di sini kita mau kasih apa ya guys ya? Ini harusnya agak pojokan sana ya teman-teman ya, biar kita enak isinya ruangannya. Ini ruangannya ntar jadi sempit lagi. Terus aku kisi yang ini aja dulu deh. Nah ini agak lebar soalnya guys. Gak bisa ya teman-teman ya. Gak bisa coy. Atau karena kacanya guys. Gak tahu kah? Gak tahu dah. Harus agak maju ya teman-teman ya. Gak bisa nempel. Waduh susah juga nih ternyata teman-teman. Oke teman-teman, tadi maaf aku skip ya teman-teman ya, soalnya aku mesti balik-balik lagi ke wrong store lagi. Kalau kalian tahu di pegang tangan kananku ini adalah laptop ya teman-teman ya, mantep jiwa itu tuh. Aku mesti balik-balik teman-teman, soalnya aku masih mau ngambil sofa juga. Soalnya aku tadi masih belum punya sofa dan masih belum punya table. Ya ampun aku kelupaan tadi teman-teman. Oke kita pasangnya gini. Dan mungkin ada beberapa item-item yang gak pakai ya teman-teman ya, aku balikin ke wrong store lagi. Kayak apa itu namanya, kayak TV ya. TV terlalu besar kayaknya teman-teman. Jadi aku balikin aja ya teman-teman ya. Atau mungkin kita bisa ambil lagi nanti. Oke oke. Terus di sini kita kasih table. Nah, terus ini kita mau kasih CPU. Keren banget ya guys ya. Terus di sini mungkin kita bisa kasih beberapa keyboard-keyboard. Ya bukan keyboard-keyboard, beberapa monitor-monitor ya guys ya. Di sini kita kasih left. Ini tengah dan ini right. Oh my god, keren banget coy. Wow, keren banget. Mungkin di sini aku bisa kasih keyboard satu lagi. Terus yang sini aku mau kasih kursi. Kursinya di tengah-tengah gini ya. Nice. Wow. Ruangannya jadi lebar banget coy. Di sini mungkin ya teman-teman ya. Ya, kita kelupaan teman-teman. Aku tadi udah ngancurin atau gimana tuh? Tunggu-tunggu. Kita mesti balik-balik kayak gini loh teman-teman. Yang tadi mungkin aku bisa skip ya teman-teman ya. Soalnya biar kalian nggak kelamaan. Industrial, kita yang butuh yang black. Nice, aku udah dapet. Terus kita mungkin butuh TV ya guys ya. Ya, yang tadi aku udah hancurin ternyata gak bisa balik tuh. TV mungkin aku butuh yang medium aja dah. Gak perlu gede-gede ya kan. Oke, nice, ini udah cukup. Oke, kayaknya udah cukup ya teman-teman ya. Mungkin kalau kita butuh, kita kembali lagi guys, oke. Kita ta. Nice, ini pokoknya bakal jadi ruangan yang termahal ya di dunia Minecraft. Kita taruh di sini guys. Oh, ada berapa layar komputer ini sudah guys. Oh my god, ini kita mundurin sedikit. Nice, oke. Jadi kalau kita duduk di sini nonton TV coy. Nonton TV ya teman-teman ya. Oh my god, ini keren banget teman-teman. Ini adalah kamar paling mahal di dunia ya. Ada 50 juta komputer di sini guys. Wah. Kita duduk ya teman-teman ya. Ini harganya 50 juta komputer kita teman-teman. Oh my god. Oke. Oke dah udah. Kita mau CPU ya. Kita kurang satu CPU-nya. Ya ampun, kita mesti balik-balik lagi. Terus di sini mungkin kita bisa kasih ginian. Dan ini ada TV di sini. Kita mungkin bisa kasih laptop dan CPU atau TV atau apa itu namanya, atau lampu ya. Lampu aja dah, biar terang ya teman-teman ya. Menghadapnya ini kemana nih guys? Mungkin gini ya. Nah, aku coba. Yah, jelek teman-teman. Jelek. Aku mesti balik lagi teman-teman, ambil lampu yang bagus ya. Jangan yang itu, jelek itu teman-teman. Kita taruh di box aja atau kita buang aja guys. Di sini kita butuh lem ya, lem. Lem aku mungkin pakai warna biru ya. Warna biru kayaknya bagus guys. Oke, aku sudah dapat warna biru dan kita butuh CPU. CPU mana CPU? Oh tunggu, ini kita mesti hapus dan kita ganti ke office. Come on. Nice. Oke, ini ke teknologi. Kita butuh yang namanya tadi itu CPU. CPU kita kasih warna apa ya warnanya ya? Kasih warna lem aja dah ya, biar keren coy. Nah, aku udah dapet. Nice, oke. Kita balik. Ya, udah mau malam ternyata. Gak kerasa kita nata-nata udah mau malam ya guys ya. Oh my god, keren banget teman-teman. Mungkin ini bisa kita taruh di sini lampunya, biar gak terlalu gelap. Nah, agak miring sedikit gitu, bagus deh ya. Terus kita kasih kursi di sini, jadi agak miring gitu kayak kursinya. Kursinya gini dia. Tunggu, nah gini aja. Mantep jiwa teman-teman. Oh my god. Terus CPU-nya kita taruh sarut tuh di sini. Wow, ada lampunya creeper ya guys ya. Ini warna biru. Oh my god, ini bener-bener keren banget coy. Terus TV, TV-nya melayang kah? Jangan ya teman-teman ya, jangan melayang kayak gitu, jelek ntar. Kita taruh di sini mungkin TV-nya. Ya, tunggu. Nah, tapi melayang ya. Gak apa dah. Gak melayang kok, itu melekat kayaknya. Melekat kah?
melayang. Ada TV di atas chest, mantep jiwa. Oh my god. Terus ininya mungkin kita bisa kasih di mana ya? Kita butuh bookshelf ya, teman-teman ya. Bookshelf, kita mesti cari bookshelf di ruang storage. Adakah ruang bookshelf? Kalau gak ada ya mesti kita bikin ini guys. Kita butuh kayu, terus butuh buku. Buku itu di atas ya teman-teman ya. Di atas, buku itu ada di atas teman-teman. Ada di ruang enchanting kalau kalian tahu ya. Oke, kita naik. Terus coba kita lihat, bukunya cuma ada 8. Oke, gak apa-apa ada ya. Gak apa-apa coy, gak apa-apa coy. Bookshelf itu kalau gak salah bikinnya kayak gini teman-teman. Nah, terus, nah, tuh kan dia jadi, tapi jadi satu cuman. Gembel banget guys. Oke, ini kita udah dapet 2. Kurang ya kayaknya teman-teman. Kita mesti cari beberapa leader di peternakan sapi tuh teman-teman. Oke guys, kita kayaknya udah dapetin ya teman-teman ya. Nah, oh my god, ini betul-betul jadi kamar-kamar termahal di dunia Minecraft teman-teman. Yah, kita malah tidur. Ya ampun, kita kok malah tidur. Harusnya gue ngeklik di sini coy. Wah, gak bisa teman-teman. Gak bisa ya, terlalu sempit ternyata. Gak bisa ternyata teman-teman. Aku kira sih bisa, ternyata gak bisa coy. Mungkin kita bisa taruh di sini dan di sini dan di sini. Oke, udah keren banget. Belakangnya udah banyak buku-buku gitu ya teman-teman ya. Oke, di sini mungkin kita bisa kasih apa ya, laptop atau yang lain tah. Yang pasti yang bagus, mantap jiwa. Banyak ruangan komputer. Oh my god, tuh CPU-nya kelihatan lagi ya. Oh, oh my god, ini jadi keren banget coy. Oke guys, sekian dulu episode kita kali ini. Jadi bagi teman-teman yang suka, jangan lupa kasih like, komen, dan subscribe video di bawah ya. Bertemu lagi dengan seri video selanjutnya. See you next time, bye-bye.